Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, prosesi pemukulan kube dan penanda tanganan prasasti dimohon untuk mendampingi Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, Ketua Komisi 5 DPR RI, Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati Sintang. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara peresmian Bandar Udara Tebelian Sintang selesai.